Beginilah pemirsa suasana di depan kantor Satuan Lalu Lintas Polres Pati, Sabtu petang. Ramai dan macet pastinya, tidak seperti biasanya. Di akhir pekan bulan Ramadan ini, Cahaya TV bekerja sama dengan Nusa Manajemen dan didukung oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pati, melaksanakan kegiatan Fashion on the Street sekaligus berbagi takjil. Pimpinan Nusa Modeling, Eli Lia Susanti mengungkapkan, sejak awal Ramadan hingga pertengahan bulan Ramadan ini, pihaknya bekerja sama dengan Cahaya TV melakukan kegiatan roadshow berbagi takjil di sejumlah titik. Tidak hanya di wilayah Kecamatan Pati Kota saja, melainkan juga Kecamatan Juwana, Pinong Kidul, Gabus, Margorejo, Tayu, bahkan hingga Klet Jepara. Dan khusus Sabtu petang ini digelar kegiatan khusus berupa Fashion on the Street di mana para model Nusa mereka berlenggak-lenggok dengan membawa poster berisi himbauan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas, sementara yang lain membagikan takjil bagi pengguna jalan yang melintas. Apakah ini baru yang pertama di Satlantas Polres dengan Satlantas Polres ini atau sudah berapa kali? Baru pertama, Mbak. Alhamdulillah kan ditawar sama Bapak Kasat Lantas, kita kondisikan itu diterima. Akhirnya ya udahlah tanggal 2 ayo kita sekalian mensosialisasikan tata tertib berlalu lintas. Nah, tujuan Ibu sendiri apa sih? Ya, selain mensosialisasikan tadi tata tertib berlalu lintas, kita kan ingin berbagi juga, berbagi takjil sebanyak 500 itu untuk para pengguna jalan. Di sini, tapi kita di sini juga berpartisipasi agar masyarakat lebih berhati-hati di jalan, kayak gitu. Kalau jumlah pesertanya berapa? Kalau kita jumlah peserta 15 orang. Ya, tujuannya agar kita mengingatkan kepada masyarakat agar kita lebih berhati-hati di jalan ya. Sekarang apalagi sudah bulan Ramadan dan pasti banyak sering-sering dari kecelakaan ya. Mungkin karena mereka buru-buru pulang ke rumah untuk buka puasa atau apa, tapi yang lebih penting dari kita utamakan keselamatan gitu. Jadi pada hari ini, sore ini, kita Satlantas Polres Pati bekerja sama dengan Nusa Fashion melaksanakan kegiatan berupa pembagian takjil, kemudian kolaborasi dengan Fashion. Jadi konsepnya kegiatan Fashion dengan menampilkan modeling baik dari anak-anak maupun dewasa, kemudian dengan membawa himbauan-himbauan lalu lintas. Jadi pembagian takjil, kemudian Fashion sekaligus menyampaikan himbauan-himbauan tertib lalu lintas. Aksi ini tentunya menjadi pusat perhatian bagi masyarakat yang kebetulan melintas di Jalan Panglima Sudirman. Akibatnya terjadi kemacetan, meskipun tidak terlalu lama. Kegiatannya didukung oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pati, bertujuan selain untuk memperkenalkan dunia modeling kepada masyarakat Pati, juga sekaligus turut serta mensosialisasikan tertib berlalu lintas bagi pengguna jalan. Dalam kesempatan tersebut, pengguna jalan juga mendapatkan takjil Ramadan yang telah dipersiapkan. Tim Liputan Cahaya TV.